Halo, selamat siang semuanya. Mudah-mudahan selalu sehat dan bugar. Weh, karena penyakit lagi keos-keosnya ya. Vaksin, jangan lupa vaksin. Bagi yang memang ingin divaksin, bagi yang tidak ingin divaksin, tetap harus divaksin. Weh. Nanti kamu jadi titan. Attack on Titan jadi titan. Oke, hari ini, siang ini, saya mau membahas tentang peruntungan bulan-bulan lahir Pisces di tahun 2021. Gimana sih nanti karirnya, percintaannya, kesehatannya, gimana sih nanti harus kayak gimana dan macam-macamnya, ini nanti kita bahas. By the way, aku mengingatkan kembali, saya mengingatkan Kubu Klinik mengadakan giveaway setelah menembus 5.000 subscriber. Karena Kubu Klinik di YouTube sudah jalan hampir setahun, lebih malah, setahun lebih malah. Setahun lebih ya? Iya, setahun lebih. Hampir 2 tahun itu udah tembus 5.000. Wah, itu enggak nyangka sih sebenarnya, padahal kita iseng-iseng aja kan. Ternyata banyak yang suka dunia supranatural loh, ya. Gara-gara yang apa, kuntilanak dipukul galon lah, kuntilanak terbang kelihatan celana dalamnya lah, apalah itulah, apa pocong menari lah dan macam-macamnya. Ya itulah, gara-gara itu dunia supra jadi naik lagi, jadi expose lah di media. Kita ngatain giveaway. Persyaratannya ada di deskripsi. Nah, tangan saya muncul lagi di sini di bawah. Tidak ada di icing. Aku nggak tahu caranya ditaruh di pojok. Nanti syaratnya gimana? Nanti kamu dapat apa? Itu ada di situ semua. Jangan lupa follow IG-nya gubuk.klinik. Bukan klinik ya. Soalnya ada namanya klinik-klinik itu saya tahu itu. Ada yang klinik, ada yang apa gubuk apalah. Aduh. Anu ya, itu tempat sebelah saya tidak ngerti itu tempatnya buat apa. Eh, kamu jangan ketawa-ketawa di situ, Mas. Mas ada deh gitu. Oke, kita lanjut ya. Karir, gimana sih karirnya Pisces di tahun 2021? Ipes. Wah, lek di Malang Ipes tuh sepi. Kano salah, kano hubungannya. Ipes di sini ada burung kayak burung unta gitu ya, tapi ngadek. Nah, tapi lebih ke kayak pangsa lah, tapi di sininya ada singanya, ini bulu singa. Bila karir yang harus dijalani bagi yang udah punya pekerjaan tetap di Pisces adalah gini, keuntungan yang dapat diambil dari suatu pekerjaan itu sudah dirinci pastinya kan. Jangan berharap terlalu berlebihan. Kayak lebih gitu loh. Misalnya udah jelas untungnya 10%, kamu berharap 20%, akhirnya ngotot dan akhirnya berantakan. Kerugiannya malah di atas itu. Jadi yang udah punya anu ya, yang kerja di dunia ini cawis santai aja, tetap kelihatannya memang harus let it flow, tetap santai, harapannya tetap ada, keuntungannya tetap harus dihitung, dan juga harus tetap semangat. Kalian terlalu santai santai tapi ngarep, nah kan susah kan bagi yang udah punya kerja ya di bulan-bulan Pisces, lahir Pisces. Yang belum punya pekerjaan, yang karirnya gimana sih aku kedepannya Pisces, lanjut aja lah. Ngapain takut? Kamu terlalu banyak mikir loh. Aku cocok gak sih kerja di air? Bahkan kalau katanya primbon-primbon awal 2000 kan, saya cocok gak sih kerja di air? Bisa renang gak kamu? Kan kamu udah tahu kelemahanmu dan kelebihanmu. Lanjutin aja. Bisa. Kalau memang bisa renang ya jadi perenang. Kalau memang bisa apa? Bisa nggak ngali apa jadi harvest moon apa tambang? Ya nggak gitu. Maksudnya, ya jalan aja. Dan jangan takut, kebanyakan takut. Anak Pisces terlalu banyak takut. Bisa nggak ya nanti gimana ya gini dan macam-macam. Padahal ngarep mas, kembali lagi ngarep. Tapi nggak berani. Untuk karir sih udah lah. Mimpimu lanjalan noai. Ojo wedi. Alek bahasa Jawa ini lah. Jangan takut. Wis budal loai. Berangkat tio saja. Jangan pernah kepikiran hal macam-macamnya itu. Gitu bagi yang karir ya. Pisces gimana sih untuk percintaan? Wis. Awih. Sapan. Pak Decili iki ya, iki nggawa semprotan angin sing di us gitu buat membersihkan apa ya, bukan, ini buat ngobongi api, tapi dia tersenyum, Mas. Gini. Wah, asmaranya lucu sih bisa sih. Bagi yang sudah menikah, kamu terlalu nurut sama pasanganmu. Kalau misalnya suami takut istri. Kalau istri berarti istri takut diselingkuhi lah kan. Piapian.
jangan terlalu nurut. Kalian harus ngomong apa yang kalian enggak suka. Kalau enggak suka ngomongin. Kalau udah punya udah menikah lo ya, ngomong no. Kalau enggak suka ngomong no. Kalau enggak nyaman, enggak cocok ngomong no. Jangan menengah ya, jangan diam aja. Itu mempengaruhi lingkungan sekitarmu dan kualitas cinta. Wah, kualitas cinta. So, kualitas hubunganmu dengan si dia, weh. Ingat lo Bapak Ibu, weh. Karena sudah menikah ya, Bapak Ibu. Monggo, harus jujur, transparansi. Kayak kertas, kayak kertas, plastik kan lo, kayak mika, tembus. Ngomong, lek gak seneng ngomong, lek seneng ngomong. Ojo iya, oh ya, oke. Wah, gak jalan, gak berkembang. Tapi gak masalah kalau memang itu adalah cara yang baik, is oke. Tapi kalau bisa jujur saja. Bagi yang masih pacaran, aduh, kok kurang terus anak bisnis merasa pasangannya kayak kurang aja. Padahal, tapi lama, gak berani ngomong kalau dia bilang. Akhirnya gak berani ngomong, bertahan tapi menyesal. Akhirnya kayak gitu, kayak ada penyesalan dulu kenapa sih aku pacaran. Ada rasa seperti itu. Tetap sama, hampir sama. Ngomong-ngomong yang buat yang pacaran, ngomong-ngomong. Koniku elek. Wah, apa kamu itu jelek? Kamu kebanyakan makeup, makeupmu tebel 2,5 kilo sendiri dari berat badanmu. Is okay. Ngomong-ngomong seperti itu gak apa-apa. Atau enggak, weh ternyata kayak apa? Baumu, bau bad, aroma badanmu seperti bau naga, apa-apa kayak. Apa ternyata kamu ternyata anu, yang cowok suka minum alkohol. Wah, kamu terlalu banyak minum alkohol, aku enggak suka ngomong-ngomong. Itu karena itu buat hubungan kalian. Nanti kalau ngetun cerita ke teman. Marah-marah sendiri, stres. Terus galau, upload story, ya kan? Ya. Terus yang terus di close friend, iya. Pokoknya gitulah. Jujur aja, sama kok masalahnya. Nah, yang jomblo, yang pisah jomblo. Nanti aja deh kelihatannya. Bagi yang jomblo nanti aja deh. Kamu itu udah cukup baik gitu loh. Jangan baik ke semua orang. Ini bukan tebar semua pesona ya, tapi jangan baik ke semua orang. Pisah itu baik. Baik ke semua orang. Nanti kok adalah salah gitu. Kalau dia baper gimana? Terus dia doa, ya Allah, kalau dia bukan jodohku dekatkanlah, kalau jodoh dekatkanlah, kalau bukan jodoh, ya Allah udah baper ya Allah, tolong bawa parah, kayak gitu kan. Terus gak usah dibikin baper, biasa temenan aja gak usah dibikin baper, apa. Kalian terlalu baik, hindari hal-hal seperti itu. Pilih yang baik buat kamu ya, jangan baik buat siapa gitu. Aku pengen punya pacar kayak Bill Gates, jangan, ya kayak kamu gitu. Itu sih, kalau asmara sih, gak usah... enggak usah baik-baik. Kesehatannya Pisces 2021. Buer itu tentang inteligensi. Jadi banyak ya kaki tiga ya. Bukan minuman cap kaki tiga. Kakinya 1 2 3 4 5. Gini. Penyakit yang kesehatannya ya, naik turun. Pisces bakal kalau udah sakit lama banget. Enggak selesai-selesai. Jadi kamu harus kerja dengan cerdas. Dalam arti kerja cerdas itu tahu kapan waktunya kerja, kapan tahu waktunya istirahat. Karena fisikmu tidak terlalu mampu untuk ngimbangi cara pikir dan cara kerjamu. Harus diimbangi banget. Makannya jangan lupa, penyakit-penyakit yang bakal kena ini nanti malah bisa hampir ke stroke bisa. Ada bakat ke situ. Karena terlalu capek, enggak paham. Tipes DB itu juga bisa kena, hati-hati. Apalagi COVID ya. Oh ya, mengingatkan yang vaksin yang tidak ingin divaksin tetap harus vaksin. Ingat, kita adalah bangsa yang sedang dilanda oleh vaksin. Wis istirahat ojo ngotot, karena ngotot menimbulkan penyakit. Penyakit yang paling sering tadi tak ulang, DB, tipes, bisa sampai stroke, bahaya sekali. Itu sih. Nah, untuk Pisces, yang karir, yang cinta, yang kesehatan itu aja. Kalau memang ada yang ingin ditanyakan secara pribadi, bisa langsung hubungi nomor di bawah yang sudah ditulis di deskripsi atau DM di IG. Ingat, Gubuk Klinik, bukan klinik lainnya. Wah, bukan Tongfang, bukan yang lain. Mas kok ketawa-ketawa ini yang duduk sini, Mas ya. Insya Allah bisa kita bantu kalau ada kebutuhan supranatural, kebutuhan spiritual, atau memang pengen tanya macam-macam. Kita juga menyediakan jasa sketsa kodam. Dalam arti, yang ikut aku apa sih? Wah, yang ternyata yang ikut aku adalah masa lalu. Oh, wih, dalam sekali pembicaraan aku. Oh, sekian dari saya, mudah-mudahan benar ya, mudah-mudahan didengarkan ini bagi para Pisces. Mudah-mudahan menjadi lebih baik, sehat selalu, jangan lupa bahagia, jangan lupa ikut giveaway.
kita udah setahun ini. Jangan lupa ikut giveaway. Mudah-mudahan dapat. Insya Allah kita ketemu lagi di video kedepannya. Selamat siang semuanya. Salam gubuk klinik. Nah, ingat loh, gubuk klinik bukan gubuk klinik. Salam gubuk klinik. Adios.